Señores, señores, Johnny, Johnny, my friend. Udah mulai, Om? Udah. Pulang lagi ya? Pulang lagi. Tuh kan gitu, ntar gue domain orang. Señores, Johnny, Johnny, my friend. Terus? Artis Subang. Iya, orang Subang gini? Iya, kok. Jadi, daily vlog aja ya hari ini ya? Iya. Soalnya hari ini nggak jadi lihat mobil, Om. Jadi tadi mau lihat Pajero, terus tiba-tiba nggak jadi. Jadi kita daily vlog aja. Ini motornya Ikin. Yang seharga lampu sen motor itu. Maaf ya. Sombong amat. Jadi Ikin itu orang yang unik, Om. Yang lain pada beli motor yang udah jadi, dia pengennya beli bahan. Jadi dia ngumpulin satu-satu mesinnya, semua dibongkarin, dicacatin satu-satu. Habis itu dikilo. Ya karena pengen belajar, kok. Belajar. Kenapa, Gin? Kan belajar dari semua motor bisa. Lu bisa beli yang tahunnya muda. Iya, tahu. Ini motor apa nih? Suzuki apa nih? Nih Suzuki RC 100 tahun 87. Gila, lebih tua daripada gua. Iya, tuaan gua sih masih. Kan ini lagi musim. Kalau bisa sih Vespa Kokeni. Jangan dong. Jangan. Enggak boleh. Kok jadi ini sih arahnya ke sana. Jangan dong. Jangan. Jadi ini tahun 87 ya? Iya, kok. Ini beli berapa duit, Kin? Jujur aja, jujur. 2,5. 2,5 juta. Lu dibegoin orang, Kin. Ya. Ya. Benerin berapa lo? Beli berapa? Benerin habis sekarang ya, sampai sekarang habis 3 lebih lah. Oh, itu kan orang tuh beda-beda, Om. Kadang-kadang kalau kita totalin di 6 juta lah dapat motor yang udah tinggal pakai, cuma kan hobi. Kembali lagi dia pengen prosesnya, jadi mulai ya, restorasinya tahu, biarpun restorasinya seadanya ya, karena barang-barangnya susah nih, Om. Ini ada nggak nih? Ada, oh belum, ini ada juga. Belum, berarti belum lu beli komplit nih, semua ada? Ada. Oh, jadi body komplit. Oh, ini sayapnya juga ada. Cuma ini nih yang beda. Ini apa nih? Ini dari RC 80. Ini RC apa? 100. Kalau yang berarti, 100 kayak Astrali. Apa kin yang mana kin? Ini speedometer. Oh, kepalanya. Gila, bisa lari 80, Om. Kan 120. Senangnya ke Vespaan kok. Ini kan kayak Excel. Tapi rangkanya enggak keropos kan? Enggak. Oh iya. Dikit doang. Soalnya yang tahun-tahun muda pada keropos. Dikit-dikit doang. Dikit-dikit. Oh. Wajar lah. Wajar ya. Motor tua. Iya. Yang nggak wajar tuh kalau baru keropos ya? Iya. Oh iya. Jadi Om, oh iya nih, gue... Oh lu udah ambil itu loh? Gue lupa nih, Om. Gue harus baca spek motor gue, Om. Soalnya modifikasinya lumayan, Om. Lumayan banyak, Om. Jadi gue mau jual Harley gue, 48. Full paper, tahun 2014, ABS. Udah key fob nih, Om. Iya apa? Key fob. Jadi kayak kalau di mobil tuh kilas ya. Key fob apa sih? Jadi lu enggak colok kunci. K E Y F O B. Oh. Jadi lu enggak usah colok kunci, lu tinggal kantongin aja, udah bisa nyalain. Knalpotnya gitu? Ya. Knalpotnya udah ganti, Om. Nih merek ini. Fins and Hands ya. Enggak tahu deh gua namanya, susah. Nih, ini juga filternya udah kita ganti, Om. Velgnya ya. Terus velgnya dapat 2 set, Om. Ini original Harley Sportster juga, tapi beda tipe. Kalau ini yang 48 harusnya jari-jari. Jadi gue dapat 2 nih. Terus ada crash bar. Terus LED day maker. Ini juga original nih, Om. Ya kan? Terus shock breaker-nya merek Progressive. Nah, ini shock breaker-nya Progressive, jadi lebih pendek, Om. Terus ini jadi di originalnya tuh ada bracket sama tasnya, Om, sama jok di buat boncengan. Ya. Itu juga ada originalnya. Ini dicopot kan. Terus hand grip sama sennya lumayan nih, Om. Ini lampu sennya lumayan mahal nih, Om. Iya. Kalau nggak salah gue cek di atas 3 juta apa 4 juta itu Moto Gadget. Gile. Sepasang. Terus
apa ya, kabel busi Screaming Eagle yang warna oranye. Terus cover depan, shockbreaker-nya ini juga nih. Jadi biar kelihatannya shockbreaker-nya lebih gede, Om. Yeah. Ini sebenarnya cover. Sebenarnya buat ngelindungin dari debu juga, jadi nggak gampang baret. Yeah. Gitu. Ini motor gue jual nih, Om. Ini pajak berapa duit, kan? Pajaknya 4 jutaan. Ini pajaknya telatnya bulan berapa nih ya? Bulan 7. Jadi 2022. Jadi kalau lu bayar 2 tahun itu udah sampai 2024. Sekitar 8 jutaan ya? Iya. Ini gua jual kepala 4 kecil. Iya. Tapi nego. Iya. Coba nyalain, Om, ya? Iya, nyalain. Kilometer baru 9.420. Oke, aki sok. Oke, aki sok deh, Om. Suara mesinnya lu kasih cukup. Ya. Kalau anak-anak biasa dengar dari sini. Gitu. Jadi kalau memang minat sama Harley Davidson 48 tahun 2014 punya gua, boleh kontak gua. Pokoknya nego sampai jadi deh. Karena gua bener-bener pengen ganti mainan baru, Om. Gitu. Nih, kan motornya mau jual kan nih? Dia sih mau, tapi ada yang beli apa enggak tahu deh. Oh ya, Om, ini, Om. Ini gua baru ganti knalpot lagi, Om. Pakai SC. Apa SC Project sama knalpot sebelum. Kemarin kan pakai Aero. Iya. Suaranya terlalu gede. Kurang bersahabat, Om. Kalau ini lebih halus. Mau denger enggak suaranya? Boleh. Ini gue beli harganya 31 juta full nah, system. Dari knalpot sebelumnya. Kemarin 28. Iya. Iya. Belinya di mana, Ken? Ini gue beli di ada di Jalan Panjang. Oh. Dia enggak dia diskonnya ngasih gue dikit soalnya. Oh, jadi enggak usah disebut. Enggak ya? usah. Tapi komplit kok dia, komplit. Tapi semua udah pasti tahu sih beli di mana sih, Om. Suaranya halus, Om. Itulah suaranya. Knalpot harga halus dari sebelumnya ya. Iya. Seharga motor, Om, nih. Knalpotnya full system. Terus apa lagi, Om? Daily aja ya. Nanti baru kita oh itu, Om. Kita dapat barang goib, Om. VNT 2015. Ini kan warnanya cuma ada di 2015. Iya. Kilometer 100.000, 102.000 full record tangan pertama dari baru. Itu langka tuh warna itu tuh. Iya. 2015 akhir ya. Iya, cakep, Om. Luarnya. Ini sampai bumper depan belakang original, Om. Jadi full original. Tapi mobilnya udah laku, Om. Oh. Jadi lakunya juga mendadak, kita juga enggak ada yang tahu, tiba-tiba ada orang datang. Dia lihat-lihat, dia beli. Iya. Nanti ceritainnya pas nge-vlog itu aja ya. Iya. Terus ini, Om, sini, Om. Ini GLB-nya masih ada yang kilometer 700 perak brand new. Iya. Ini dijual GLB. Dijual. Oke. Pokoknya kalau memang minat dikasih harga spesial, yang penting datang dulu, lihat dulu. Kalau cocok baru nawar gitu. Ini plat mana, Ken? Plat Surabaya, Om. Surabaya. Punya Sultan Surabaya. Wah, gila. Nah, ini, Om, Euros Custom, Om. Sekarang Euros Custom bisa cat black room, Om. Iya. Tapi prosesnya emang agak ribet, Om. Jadi kayak biasanya satu kali, ini prosesnya bisa dua kali lipat. Jadi agak ribet lah. Cuman ini punyanya customer-nya DSHID. Jadi si Koko Kelvin dipercayain ke kita nih. Iya. Buat ngecat pelek ini customer dia, Lexus. Lagi. Iya, Koko DSHID mah udah terkenal, rapi ya. Kan kalau ngerjain apa-apa. Iya. Nah, ini ntar moga aja puas ya. Ini sih baru kelar nih, Om, belum dipoles. Jadi lagi nunggu kering dulu. Jadi proses berapa hari kira-kira, Ken? Ini ngecat udah 3 hari, Om. 3 hari ya. Iya, ngamplas. Ngamplas, ngecat, dipoles dulu. Dicat lagi, ntar poles lagi, diampas lagi, baru poles terakhir. Jadi agak ribet ini, Om, blackroom, tapi bagus nih, Om. Ya. Iya. Gile. Nah, ini Signus yang tangan pertama dari baru. Ini lu muter satu Jakarta, lu cari yang interior kayak gini. Gua berani jamin, gak bakal ketemu. Interiornya full original, gak ada repaint-repaint. Ah, susah. Ini aja, Om. Ngapain gua pakai kacamata ya? Depan panas, Om.
Ini gue ngebantuin lu. Wanginya, Jon. Wangi kulit wanginya mahal ya? Iya. Tapi ini dilemanya ini, Om. Catnya kan original full. Ah, kayak gini ada botak-botak dikit, kita agak galau, Om. Mau dicat sayang, nggak dicat. Nanti inilah. Cuma kalau menurut gue sih dipertahankan aja, ntar di coating aja. Ya. Soalnya bulenya dikit-dikit, Om. Ya. Yang bule dikit-dikit. Umur ya? Umur ya, tapi catnya original ya. Ini 80% original cat, Om. Gile. Cuma kilometernya 100 ribuan. Tapi kan dari baru record. Iya, soalnya tangan pertama. Gitu. Terus highlocknya masih ada nih, Om. Jadi yang mau apa namanya? Bukan off-road, Om. Overland. Jadi tinggal pakai aja. Speknya udah goib. Shockbackernya udah Fox semuanya. PR-nya juga ada merek apa ya? Lupa gua. Ada winch-nya juga kan? Ada winch-nya juga Warren. Ini merek Tough Dog. Depan belakang. Enggak, kalau dia kan pernya doang yang Tough Dog belakang. Oh. Gitu. Soalnya pernya masih per down. Tutupan ini? Tutupannya dia dapat tapi bahannya bahan KN. Cuman kemarin kayaknya enggak bagus, Om. Mendingan dicabut aja lah. Mobil gini tuh harus pakai kir enggak sih? Kir dong. Kirnya ada kok ini. Gimana, Ken? Berapa sih biayanya? Wah nggak tahu deh, dia bayarnya per 6 bulan kalau salam. Oh gitu. Per 6 bulan ya, 6 bulan. Nggak terlalu mahal sih. Iya. Cuma banyak kan orang ditutup, jadi nggak kena kir. Oh. Ditutup aja. Cuma kan kemarin tutupnya ini kurang bagus bahannya, jadi dicabut aja biar rapi. Iya. Gitu. Terus itu LC300 yang kilometer 10.000. Itu dijual 2675 ya di iklannya Ben ya. Itu goib juga tuh. Lumayan, Om. Bannya udah BFG. Karpetnya udah pakai Comfort. Apalagi, Om? Oh iya, ini, Om, yang kemarin kita nge-vlog, Om. Nah. Udah laku, Om, mobilnya, Om. Iya, ceritain, Ken. Jadi ini mobil laku sebelum sampai Eurohouse, Om. Iya, ya. Gara-gara lihat story gua. Nah, dia langsung mau di full nih, Om. Jadi grillnya kita repaint hitam. Kita repaint. Yang kemarin kena kotoran itu ya. Oh, ini ya. Ya, itu. Itu juga udah jadi. Udah tinggal poles. Iya. Filternya pakai Sprint filter. Ya kan? Terus remap, front pipe ganti. Klakson ganti, bagian chrome di blackout pakai stiker. Kalau bagian grillnya yang bagian abu-abu kita cat warna black glossy. Sama ini, Om. Cover sennya. Kita cat pakai black glossy. Terus nih mobil full perdam nih, Om. Di Euros Custom. Udah ditempel lagi interiornya. Tahunya kan Innova, Fortuner, Pajero kan limbung, Om. Iya. Jadi salah satu untuk menguranginya yang lumayan berasa pakai stabilizer di belakang. Ini udah pasang mengepit. Udah. Nih bahannya nih. Nah, kita kebetulan warnanya enggak main nora-nora, Om. Jadi kelihatannya OM. Jadi enggak terlalu mencolok, tapi kalau dari belakang tetap kelihatan. Iya. Jadi stabilizer ini ada dua, yang paling belakang sama di bagian tengah. Itu dapat dua nih. Yang di atas roda bukan sih? Iya, di atas roda. Apa namanya? Roda serep. Iya, benar. Yang ini ya, ini yang bagian atas roda serep nih. Iya. Apa yang itu yang mapin ya? Iya, yang itu. Oh. Yang ini ya? Oh, ini. Terus ini kita sebagian besar orang yang pasang semuanya rekomend karena dia udah coba emang ada perubahannya. Jadi kalau kesini penasaran, boleh gua kasih pinjem. Kalau memang enggak ngaruh apa-apa, enggak usah bayar. Gitu, Om. Ya. Karena gue udah yakin. Nah, kalau bagian depan, stabilizer depan, kenapa kita nggak jual? Karena menurut teman-teman kita yang udah pakai, kalau bagian depan tuh nggak terlalu ngaruh, Om. Iya. Jadi yang lebih ngaruh tuh yang belakang. Belakang ya. Iya, jadi kalau misalkan ada orang, kenapa Euros nggak jual bagian depan? Karena memang nggak ngaruh. Jadi kita jualan susah, Om. Kalau lu tes nggak ngaruh kan buat apa? Kalau ini kan langsung berasa ngaruhnya. Gitu. Terus ini lampu-lampu diganti warm wet pakai Philip ya, Om Epin ya? Pakai Osram. Putih semua. Oh putih, bukan rompet ya? Aduh, mobil bagus banget nih, Om. Gila. Apalagi modifannya ya? Euros Custom, peredam, remap, front pipe, sprint filter, nah di light chrome. Oh, kaca film. Kaca film terpakai Elumar, Om. Full. Gimana? Keliling. Itunya ukurannya berapa? 80, depan 60. Demonya benar-benar dibikin hitam. Ya. Kayak Fortuner gua jatuh, Om. Ya. Tapi punya gua bukan Lumar,
cuman itemnya kayak gitulah. Ya, kalau ini kan ada pantulan nih om, masih ada pantulan. Ya. Jadi dia mau dibikin full black. Nah, peleknya diganti juga. Oh. Rencana udah dapet nih, pakai Zenik tipe Q ring 18. Iya. Ini mau diganti juga. Nah, itu. Jadi ke pengerjaannya gitu. Kalau ada yang mau redam boleh kontak gua, Andre, Mbak Rivi. Kalau Ben jangan deh. Kalau bagian custom, bagian nggak tahu harga soalnya. Nah, ini grill VNT om. VNT kita yang baru masuk nih warna hitam. Kilometer rendah. Ini di legroomnya cuma bagian tengah doang ala Ben, ala Euro House. Jadi nggak full, jadi nggak mati om. Legend nih, legend. Apa ya? Edition gue didiemin om, udah 2 hari om. Iya. Tapi gorengan minta mulu, gue bingung. Jadi jual nggak tuh? Hah? Buat jemput nggak, anak? Nggak, jadi kebetulan. Nah, aku masuk tim lah. Kebetulan sekarang udah ada driver om. Ah. Jadi gue butuh mobil satu lagi buat antar jemput anak. Jadi mobilnya nggak jadi gue jual. Oh. Sayang om. Jadi apa ya? Jadi udah gitu aja ya om ya. Oke. Okay. Jadi Euros Custom ini kerjaannya nih lumayan banyak. Jadi kalau memang pengen redam, pengen apapun modif mobilnya, boleh kontak Andre, tanya-tanya dulu. Misalkan karena kayak kemarin ada orang beli VNT di luar om, nanya gua, om boleh nggak nanya dulu, dia baru beli VNT, cuman nggak tahu kenapa kalau digas itu tenaganya nggak instan, jadi delay tuh lama, kayak urut harus diurut. Nah dia nanya apa nih mobil udah pernah di remap, apa remap gagal. Nah menurut gua orang kalau udah jualan remap, maksudnya udah filenya udah ada, itu biasanya jarang gagal om. Jadi menurut gue mungkin ada sesuatu yang salah dari mesinnya, jadi harus dicek dulu. Jadi dia beli VNT di luar, nggak tahu bermasalah, mungkin dulu bekas dimain atau gimana. Sekarang dia nyesel, dia pengen kesini buat remap pulang. Nah gue bilang percuma di remap pulang kalau mesinnya nggak bermasalah kan? Ya, nanti malah kita yang ya. Salah gitu. Jadi coba lebih hati-hati aja kalau memang ada masalah sama mobil dieselnya. Siapa tahu kita udah pernah ngerasain, udah pernah benerin. Jadi kan kita bisa share juga nih om. Ya. Gitu. Oke om, okay. Gitu aja. Thank you, John.